kebohongan-kebohongan terbesar yang ada di Minecraft. Yang pertama, patung notch. Dahulu kala, orang berpikir jika kita meletakkan seed angka 0 pada sebuah world di Minecraft, world tersebut akan terdapat patung notch di dalamnya. Padahal sebenarnya ini itu adalah map. Dan trailer map ini itu mendapatkan puluhan juta views. Gila banget sih. Yang kedua adalah Entity 303. Nah, cerita dari Entity 303 ini menarik banget. Jadi ceritanya adalah terdapat seorang pegawai. Pegawai tersebut dipecat oleh Mojang. Dikarenakan dia kesal dipecat, dia menghack Minecraft lalu membuat makhluk bernama Entity 303. Padahal sebenarnya cerita itu nggak pernah ada. Yang ketiga adalah Herobrine. Yes, Herobrine ini sangat populer di tahun 2010. Ada yang mengatakan kalau Herobrine itu adalah saudara Notch yang telah mati. Padahal Notch gak punya saudara ya kan. Banyak orang percaya Herobrine ini nyata dikarenakan banyak sekali penampakannya. Entah itu di live stream, entah itu di video. Padahal sebenarnya semua itu settingan. Bahkan di sini Mojang menambahkan remove Herobrine pada update katalog, walaupun udah dihentikan pada update 1.16. Nah, kebohongan mana nih yang memakan kalian waktu dulu? Kalau sekarang pasti kamu udah pandai-pandai ya kan.